Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Santi. Hari ini kita akan belajar bersama. Disimak dengan baik ya. Ya, hari ini kita belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Dengan materi, mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui pengamatan cara menimbang, siswa mampu menentukan berat benda dengan alat ukur tidak baku menggunakan benda-benda konkret dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan berat benda, siswa mampu menggunakan hasil pengukuran berat dengan alat ukur tidak baku untuk membandingkan berat dua benda dengan benar. Anak-anak diminta untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat benda dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Ayo mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat yang diperlukan adalah, yang pertama, gantungan baju. Yang kedua, kelereng. Yang ketiga, koin. Dan yang keempat adalah kantong plastik transparan. Cara mengukur benda menggunakan timbangan sederhana. Pertama, siapkan alat menimbang. Yang kedua, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Yang ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Dan yang keempat, masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Sekarang, jawablah soal-soal berikut ini. Berilah tanda centang pada benda yang lebih berat. Ya, Nana bisa lihat di sini. Ada benda yang berbeda jenisnya. Berat A sama dengan 3 kelereng. Jadi berat A beratnya sama dengan 3 kelereng. Berat B sama dengan 5 kelereng. Anak-anak bisa lihat di sini, yang dilingkarin ini adalah kelereng. Jumlah kelerengnya berbeda setiap jenis bendanya. Mana yang lebih berat? Berat A atau berat B? 3 kelereng kurang dari 5 kelereng, maka berat benda yang lebih berat adalah berat B. Ya, benar. Yang kedua, berat A sama dengan, ya, 5 kelereng, karena jumlah di dalam plastik ini pemberatnya ada 5 kelereng. Kemudian berat B jumlahnya 8 kelereng. Mana yang lebih berat, A atau B? 5 kelereng kurang dari 8 kelereng, maka
Benda yang lebih berat adalah benda B. Ya. Mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Untuk membandingkan berat benda, kita harus menggunakan satuan yang sama. Udin mengukur berat dua benda yang dia kumpulkan. Hasil pengukuran digambarkan seperti berikut. Nah, Udin membandingkan berat benda. Benda yang pertama adalah botol, kemudian benda yang kedua adalah kaleng. Botol seimbang dengan 4 bola tenis dan 1 koin. Dua kaleng ini seimbang dengan 4 bola tenis dan 3 koin. Sesuai hasil pengukuran tersebut, jawablah soal-soal berikut. Yang pertama, benda yang lebih berat adalah 2 kaleng. Benda yang lebih ringan adalah botol. Berat botol sebanding dengan 4 bola dan 1 koin. Berat kaleng sebanding dengan 4 bola dan 3 koin. Mengukur berat benda. Murid-murid melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. Murid-murid mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Menurut Bu Guru, sampah itu dapat disetorkan ke bank sampah. Sebelum disetor, murid-murid ingin tahu berat sampah. Mereka segera mengukur beratnya dengan timbangan sederhana. Sebagai alat ukurnya, mereka menggunakan bola tenis. Inilah hasil pengukuran berat sampah. Ya, sampah yang pertama, sampah plastik, sampah kaleng, dan sampah kertas. Berat sampah plastik sama dengan 2 bola tenis. Ya, Nana bisa lihat di sini gambarnya. Kemudian berat sampah kaleng sama dengan 4 bola tenis. Berat sampah kertas sama dengan 3 bola tenis. Berdasarkan berat sampah tersebut adalah dapat disimpulkan bahwa sampah paling berat yang dibuang siswa adalah sampah jenis kaleng. Sampah paling ringan yang dibuang siswa adalah sampah jenis plastik. Ya, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Bu Santi ya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.